إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'd. Ahibati fillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, alhamdulillah semua alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya adalah sama-sama kita ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Taala, syukur atas nikmat-Nya memberikan kita dengan nikmat kesihatan pada hari ini. Alhamdulillah, pagi ini kita direzekikan Allah untuk dapat bangun, untuk terus dalam kehidupan yang Allah Ta'ala berikan nikmat ini, untuk terus berusaha menjadi hamba-hambanya yang beriman, bertakwa, beramal soleh insyaAllah. Dan kita juga bersyukur pada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala mengurniakan kita, memelihara bagi diri kita dengan nikmat iman dan Islam dan taufik serta hidayah Allah Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala merestikan kita untuk dapat kembali mengimarahkan masjid-masjidnya, berada dalam majlis ilmu, dan alhamdulillah juga merestikan Allah Ta'ala untuk kita terus dapat melakukan amal soleh dan kebajikan serta kebaikan insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa melindungi kita insya-Allah. Saya doakan daripada yang utamanya COVID-19, wabak penyakit COVID-19 dan juga apa jua musibah yang lainnya, semoga diberikan kita dengan keberkatan kesihatan, keberkatan rezeki, keberkatan masa, dan diberkati seluruhnya nikmat yang diberikan kepada diri kita insya-Allah. Semoga kita mendapat kebaikan dan kejayaan dalam hidup di dunia dan di akhirat, amin ya rabbal alamin. Kita juga ucapkan salawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi, para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan seterusnya, semua yang mengikuti Nabi sehingga hari kiamat. Juga dikasihi yang dimuliakan kepada para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatiza, seluruh fadilah, ustaz kita, al-fadil ustaz wali, dan juga seluruh ahli tuan kuasa kepada Masjid Al-Hasanah, dan juga para jemaah yang dikasihi dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah pada pagi yang barakah ini bersama-sama kita ada 44 orang jemaah, dan juga di sini sebenarnya saya berada di tahfiz, di tahfiz saya di Keramat, dan para jemaah boleh lihat anak-anak tahfiz semua ada kat sini. Masya-Allah. Mereka pun sedang ikuti sekali bersama-sama dengan kita untuk program pada pagi ini insya-Allah tadabbur al-Quran. Jadi pada pagi ini insya-Allah kita akan sama-sama mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan puasa. Dan subhanallah inilah di antara rahmat Allah Subhanahu Wa Taala apabila Allah Taala memberikan kita dengan nikmat. Di antara nikmat itu adalah keberkatan masa dalam kehidupan kita. Di antara keberkatan masa itu adalah bila Allah Ta'ala jadikan di antara masa-masa kehidupan kita, ya, adanya bulan yang diberkati oleh Allah Ta'ala, iaitulah bulan Ramadan. Dan juga terdapat dalam malam-malam dalam kehidupan kita, ada satu malam yang penuh dengan kebaikan keberkatan. Namanya malam Lailatul Qadar. Dan inilah di antara nikmat yang besar yang Allah Ta'ala kurniakan kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada pengutusan Rasulullah SAW itu diberi keberkatan kepada umat baginda. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utuskan kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan memberikan rahmat kepada seluruh alam. Melainkan pengutusan itu bersamanya rahmat kepada seluruh alam. Alam apa? Alam manusia mendapat rahmat.
alam haiwan mendapat rahmat, alam semesta mendapat rahmat. Masya Allah. Kerana Allah sebut bukan alam saja, Allah sebut alamin semuanya. Dan rahmat-rahmat itu di antaranya yang ditafsirkan oleh para ulama, antaranya disebutkan oleh Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala, rahmat itu kalau pada manusia, iaitulah juga rahmat kepada orang-orang beriman seperti kita. Dan juga rahmat kepada orang-orang yang tak beriman kepada Allah. Kalau rahmat pada orang yang beriman, kita faham. Tapi nanti saya akan terangkan, jelaskan insyaAllah. Tetapi bagaimana pula rahmat kepada orang yang tak beriman dengan pengutusan Nabi SAW? Iaitu di antaranya, walaupun di kalangan umat Rasulullah SAW ini, ada yang melanggar perintah Allah, ada yang melakukan dosa, seperti kadangkala seperti umat terdahulu dosa mereka. Ada kalanya mereka kufur pada Allah Ta'ala, seperti keadaan yang pernah berlaku pada umat terdahulu. Namun perbezaannya, mereka diberi penangguhan oleh Allah Ta'ala. Penangguhan masa, azab itu turun bukan pada waktu itu. Dan itu di antara rahmat, kata Imam Qurtubi, apabila pengutusan Nabi SAW, umat Rasulullah, meskipun mereka melakukan dosa, keingkaran kepada Allah, tetapi azabnya ditangguhkan Allah kerana rahmat, iaitu diberikan masa untuk mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya-Allah tabarakallah. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, rahmat kepada orang-orang beriman. Oh, ini sudah semestinya banyak. Antara rahmat itu saya ringkaskan, yang pertama diberikan, dinyatakan para ulama, yang pertama keberkatan pada pada tempat, diberikan kepada umat Nabi SAW. Yang kedua, keberkatan pada masa, diberikan kepada umat Nabi SAW. Yang ketiga adalah keberkatan pada amalan. Masya Allah. Jadi, keberkatan-keberkatan ini terdapat dalam hidup kita sekarang. Maka beruntunglah orang yang mengetahui dan orang yang mencari peluang-peluang tersebut. Maka dia mendapat rahmat dan mendapat lipat ganda hasanah yang luar biasa dari Allah SWT. Contoh rahmat yang pertama, rahmat pada tempat yang bersama pengutusan Nabi SAW itu diberikan kepada umat Rasulullah. Ada tempat-tempat yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara contohnya Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih menyatakan, sekiranya kita ini mendapat peluang untuk bermusafir, ziarah, maka ziarahlah ketiga buah masjid. Masjid yang pertama, Masjidil Haram, yang berada di Makkah Al-Mukarramah. Wa masjidi hadha, kata Nabi, dan juga masjid ini, iaitu Masjid Nabawi. Kerana Nabi bersabda hadis ketika di Masjid Nabawi. Dan yang ketiga, masjid apa? Masjidil Aqsa, Masjid Aqsa, di mana di Baitul Maqdis. Jadi kerana tiga tempat ini memiliki keberkatan di sisi Allah. Antara contohnya ada satu hadis yang lain, siapa yang pergi ke Masjidil Haram bersolat di dalamnya niat kerana Allah Ta'ala, ikhlas kerana Allah Ta'ala, maka solatnya itu dilipat gandakan seperti 100,000 kali solat. Artinya pahala solat dalam Masjidil Haram tu besar. Solat dalam tu seperti 100,000 kali ganda solat. Masya Allah. Tapi bukan maksudnya dah pergi Mekah, pergi Umrah, semayang dalam tu atau ada satu haji ni, contohlah kan, ni bukan kat sini lah, dekat Everest. Dia pergi Mekah, dia semayang kat sana, kemudian dia balik, dia duduk kira-kira. Lepas tu tengok dia tak semayang dah. Lepas tu orang tanya, haji kenapa tak semayang dah? Oh, saya ni ustaz, kira-kira semayang saya kat Mekah tu ada 200 tahun tak payah semayang. Jadi itu salah lah. Bermaksud bukan menggantikan solat tetap wajib dilaksanakan, tetapi pahala yang digandakan Allah saat bersolat di Masjidil Haram. Baik, itu contoh-contohnya kan, tempat yang barakah. Dan di antaranya, kalaupun tak dapat pergi ke Mekah dan juga Madinah atau ke Baitul Maqdis, tetap masjid-masjid yang berada berdekatan dengan kita itu juga rahmat yang Allah Ta'ala berikan, barakah yang Allah berikan saat berada dalamnya. Allah berikan pahala bila kita beriktikaf. Allah berikan kita dengan rahmatnya. Dalam satu hadis yang lain, Nabi sebut, orang yang selalu pergi masjid Allah,
berada dalamnya baca Al-Quran, berada dalamnya majlis ilmu, majlis zikir, dia dapat empat benda. Pertama, dia dapat sakinah, ketenangan. Yang kedua, Allah akan bagi dia rahmah, kasih sayang Allah. Yang ketiga, orang yang selalu berada di masjid, Allah bagi dia wahafatumul malaikah. Malaikah ni datang duduk dan juga berdoa kepada Allah atas kebaikannya. Dan yang keempat, siapa yang selalu datang masjid Allah, baca Quran dan ikut majlis ilmu, mereka ini akan mendapat yang disebutkan wadhakarahumullahu fi man indah. Allah Ta'ala akan mengingati hamba-hambanya ini sebab mereka mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untungnya kalau kita selalu berada di masjid Allah Ta'ala dan selalu berada dalam majlis ilmu. Masya Allah. Baik, itu tempat yang barakah. Yang kedua adalah masa yang barakah. Jadi masa yang barakah ini dalam Quran ada banyak tempat. Antara contohnya Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut masa yang barakah ini, antara contohnya adalah pada bulan-bulan haram. Ini kita pernah bincang sebelum ni. Bulan-bulan haram, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala surah At-Taubah berkenaan dengan bulan haram, iaitu ada empat bulan yang haram. Lalu Nabi SAW bersabda tentang bulan haram, bulan yang dihormati. Artinya bulan yang kalau kita buat amal dalamnya, amalan tu berlipat kali ganda pahalanya. Iaitu bulan Zulqa'idah, Zulhijjah dan bulan Muharram. Dan satu lagi bulan Rajab. Jadi ada empat bulan haram yang mana dalamnya ibadah diberkati. Artinya dilipat gandakan pahala di sisi Allah, kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Antara yang lainnya adalah bulan Ramadan. Masya Allah. Dan nanti kita akan, saya akan minta dan ajak bersama para jemaah untuk membuka Al-Quran sebentar lagi untuk kita tadabur ayat-ayat tentang ini. Masya Allah. Di antara keberkatan yang besar yang Allah berikan adalah bulan Ramadan. Yang kemudiannya masa yang barakah adalah seperti contohnya juga dalam Quran turunnya satu surah yang sepenuhnya menceritakan tentang masa tersebut, iaitulah surah Al-Qadr, menceritakan tentang malam Lailatul Qadar yang hanya berlaku sekali setahun dan itu adalah sesuatu yang besar yang Allah nak hadiahkan kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga antara seminggu ada hari yang barakah, namanya hari Jumaat. Maka Allah turunkan satu surah dalam Quran dalam juzuk yang ke-28, surah Al-Jumaat, menceritakan tentang hari Jumaat. Masya Allah. Dalam seharian ada waktu yang barakah, antaranya waktu duha. Waktu sekarang iaitu kita sedang berada ni. Ini waktu barakah. Sehingga turunnya dalam Quran surah Ad-Duha. Di mana daripadanya ada sunnah, yakni salah sunat duha. Maka yang itu yang diajarkan Nabi SAW. Maka subhanallah, waktu-waktu barakah ini adalah disebutkan sebagai rahmat kepada kita. Kenapa? Kerana Nabi SAW menceritakan tentang umur umat Rasulullah. A'maru ummati ma baina 60 aw 70 kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur umatku adalah antara 60 ke 70. Ini standard umur umat Nabi SAW. Jadi ada umat Rasulullah yang dapat umurnya lebih daripada itu, kata Rasulullah. Tetapi ada juga yang kurang daripada itu. Ala kulli hal, itulah standard umur umat Nabi SAW, 60 sampai 70 tahun. Jadi para jemaah dikasihi Allah Ta'ala, oleh kerana umur umat Nabi tak panjang, umur kita ni tidaklah sepanjang umur umat terdahulu. Kalau kita tengok balik umur salah seorang hamba Allah yang Allah ceritakan umurnya dalam Quran, antaranya satu orang hamba Allah, dia ini berdakwah siang dan malam, pagi dan petang. Umurnya kata Allah Ta'ala, al-fasanatin illa khamsina ama. 1,000 tahun tolak 50 tahun. Berapa tahun tu? 950 tahun. Lama umur dia. Panjang umur ni, Masya Allah. Siapa hamba Allah ni? Namanya Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam. Jadi umur Nabi Nuh 950 tahun.
Bayangkan dengan kita, jadi bermaksud umur kita ni tidaklah sepanjang umur Nabi Nuh AS ataupun umat-umat yang terdahulu. Tetapi kerana umur kita tidaklah sepanjang yang terdahulu, maka Allah Ta'ala rahmati kita dengan pengutusan Nabi Muhammad SAW bersamanya rahmat, iaitu Allah bagi masa yang barakah. Supaya ketika masa yang barakah itu, kalau kita beribadah, maka kita ikut perintah-perintah Allah, kita ikut sunnah Rasulullah, ia akan menjadikan pahala yang berlipat kali ganda banyaknya. Ha, jadi ini satu rezeki yang Allah Ta'ala nak berikan kepada kita dan kepada seluruh umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini tentang masa. Jadi kita akan balik pada itu sekejap lagi. Baik, yang ketiga bersama pengutusan Nabi SAW itu rahmat adalah yang disebut amalan yang barakah. Oh, Masya Allah. Amalan yang barakah ini, apa dia amalan yang barakah? Iaitu amalan yang Allah Ta'ala apa ataupun Nabi SAW ajar pada kita, jika kita buat amalan tu akan dilipat kali gandakan hasanah dia. Jadi bukan hanya satu, buat satu dapat satu, tetapi buat satu boleh dapat lebih dari apa yang kita jangkakan. Jadi itulah di antara amalan-amalan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka siapa yang ada ilmu, dia beruntung. Sebab itu Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis, man arada dunya fa'alaihi bil'ilmi. Siapa yang nak berjaya, nakkan kejayaan dalam hidup dunia, maka dia perlu mencari ilmu. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil'ilmi. Siapa nakkan akhirat, maka dia kena mencari ilmu. Man aradahuma fa'alaihi bil'ilmi. Siapa yang nak dunia dan akhirat kejayaan, maka dia perlu mencari ilmu. Dia perlu ada ilmu. Maka ilmu itu yang akan insya-Allah dengan asbabnya Allah tambah hidayah, Allah tambah iman kita, Allah teguhkan takwa kita. Maka inilah di antaranya sebab tu saya puji jemaah sekalian dan 64 orang masya-Allah. Bersama-sama pada pagi ini, ya, pelajar-pelajar tahfiz saya yang ada di depan ni juga. Semuanya cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah, dan di antara usaha kita untuk buktikan kecintaan pada Allah dan Rasulullah, kita menuntut ilmu-ilmu dan kita beramal dengannya, insya-Allah. Baik, para jemaah dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada tadi yang kita sebutkan, iaitu masa yang barakah dan juga amalan yang barakah. Maka sekarang sama-sama kita tadaburi ayat Al-Quran yang berkait dengan rahmat ini, yang mana juga berkait rapat dengan Ramadan yang kita akan tempuhi insya-Allah pada tahun ini jika direzekikan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi para jemaah boleh membuka surah Al-Baqarah muka surat 28. Surah Al-Baqarah muka surat 28 dan kita melihat kepada ayat 183 sehingga 185. Baik. Jadi ini ayat yang memang terus Allah Ta'ala beritahu tentang keberkatan bulan Ramadan dan perintahnya di dalam bulan Ramadan. Baik, kita nak hayati ayat ni. Kita bukan sekadar nak baca, tapi kita nak biar maknanya meresap dalam jiwa kita. Lalu kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya, seperti surah Al-Baqarah, okey, Hajjah Fazilah surah Al-Baqarah ayat 183. Ayat 183. Afwan. Boleh dengar ya? Saya ni berada dalam kelas ni. Dalam kelas pelajar-pelajar tahun 5 di Tahfiz Darul Hafizin. Boleh nampak belakang warna-warni. Okey. Semua dah buka? Baik, kita akan sama-sama bacakan ayat ini bersama-sama. Saya baca dan Pak Jumat sekalian boleh baca. Ayat yang mana Allah menceritakan tentang masa yang barakah ini dan perintahnya ada amalan yang barakah di dalam ayat ini 183 sehingga 185. Baik.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Baik. Kita berhenti dahulu kat sini. Nanti insya-Allah kita sambung sebentar lagi ayat ke 185. Baik. Baik, kita nak melihat dahulu apa yang Allah Taala beritahu pada kita dalam dua ayat ini dahulu. Baik, para jemaah dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita akan direzekikan Allah, mudah-mudahan amin, dalam bulan Ramadan. Tetapi kalau kita tengok balik dalam bulan Syakban ni sebenarnya ramai orang yang meninggal dunia. Ramai Allah Subhanahu Wa Taala, artinya maknanya orang-orang yang mereka ini teringin nak masuk bulan Ramadan, tetapi Allah tidak merezekikan bagi mereka untuk masuk bulan Ramadan. Jadi kita tengok sendiri dalam bulan Syakban ni ramai yang meninggal dunia. Pada 5 hari lepas ada seorang hamba Allah Taala ni, dia adalah jiran di tempat saya tinggal. Jadi dia jumpa saya hari tu dalam lepas Isyak rasanya. Masa tu dia cakap pada saya, "Ya Allah Ustaz, seronoknya bulan ni insya-Allah dah boleh solat tarawih di surau, di masjid, masya-Allah boleh i'tikaf, boleh baca Quran bersama-sama, mungkin tadarus boleh macam-macam ibadah boleh buat sebab apa dah agak okey, SOP dah mungkin masih menjaga SOP di masjid, tapi dah boleh datang masjid dan sebagainya." Tapi subhanallah, pada hari Sabtu pagi selepas saya kuliah subuh, ada orang mesej saya yang menyatakan haji tu yang 5 hari lepas dia beritahu pada saya tak sabar-sabar nak masuk Ramadan, pada hari Sabtu lepas dia telah pun kembali ke rahmatullah. Allahu akbar. Pagi hari Sabtu hari itu dia telah kembali ke rahmatullah. Jadi saya pun pergi ke rumah Allah yarham, kemudian uruskan jenazahnya, kemudian salat jenazah, kemudian kebumikan dia, subhanallah. Dalam hati ni terasa, ya Allah, sedih. Dia pergi tu alhamdulillah, mudah-mudahan Allah merahmati dia, Allah Taala kasih dia. Tapi kita ni, adakah kita diberi kesempatan oleh Allah Taala untuk masuk Ramadan kali ni, ataupun mungkin, ya Allah, macam mana dia gembira sangat nak masuk Ramadan, tapi Allah tak rezekikan dia masuk. Lalu kita ni, adakah kita gembira untuk masuk Ramadan tahun ni? Ya, ataupun adakah kita telah persiapkan diri kita untuk lakukan yang terbaik? Ya, insya-Allah kalau Allah rezekikan kita masuk Ramadan tahun ni. Jadi subhanallah, haji tadi dia tak sempat nak masuk Ramadan tahun ni, Allah tidak rezekikan diri dia. Tapi insya-Allah kita, jika Allah rezekikan kita memasuki Ramadan pada tahun ni, maka bersyukurlah banyak-banyak, kerana Allah nak bagi berkat yang luar biasa pada diri kita. Allah nak berikan rahmat yang besar pada diri kita. Dalam Ramadan ni nanti insya-Allah sekejap lagi saya kongsikan apa keutamaan-keutamaan yang disebutkan Nabi SAW, sehingga sepatutnya kita kena rasa bersyukur dan rasa sangat-sangat gembira nak masuk ke dalam bulan Ramadan, lalu berdoa dan berharap pada Allah Taala semoga Allah rezekikan insya-Allah. Baik. Jadi balik pada ayat 183 tadi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussiyam, telah diwajibkan untukmu berpuasa, ke atas kamu untuk berpuasa.
ke atas kamu semua, yakni semua orang-orang beriman. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti mana diwajibkan ke atas orang-orang dahulu daripada kamu. La'allakum tattaqun, ya, nescaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Masya-Allah. Ini ayat rahmat para jemaah sekalian. Ini adalah ayat yang dipenuhi dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jangan kita tengok ayat ini dahulu sebelum kita tengok ayat yang tadi, ya. Dalam ayat ini para jemaah sekalian dirahmati Allah taala, berkata Syekh Sya'rawi rahimallahu taala, wahai orang-orang yang beriman. Artinya itu satu panggilan yang khusus. Kerana manusia ini, ya, kalau Allah sebut ya ayuhan nas, itu bermakna mesej itu adalah kepada semua, kepada seluruh manusia, yang mana membacakan atau mendengar ayat Allah Subhanahu taala. Lalu kali ini Allah taala memanggil dengan panggilan yang penuh dengan kasih sayang kepada kita, iaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhirat. Wahai orang-orang beriman. Artinya Allah nak beritahu ada sesuatu yang sangat penting kepada kamu. Ya, ada sesuatu yang sangat besar yang Allah nak beritahu pada kita. Sebab itu Allah panggil kita, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Apakah yang penting itu? Iaitu kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan ke atas kamu, telah diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Baik. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana yang telah diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu. Diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu. Masya-Allah. Baik, para jemaah dikasihi Allah taala. Cuba kita perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita untuk berpuasa. Lalu Allah memberitahu itu adalah amalan yang telah dilakukan ataupun kewajipan yang telah diturunkan, ditentukan kepada orang-orang yang terdahulu. Masya-Allah tabarakallah. Kenapa Allah beritahu orang terdahulu? Baik. Para jemaah dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Jika kita perhatikan di dalam surah Al-Fatihah, dalam solat kita kita sebenarnya sedang berdoa kepada Allah. Solat tu kita sedang berdoa. Antara doa yang kita lakukan pada setiap rakaat adalah doa yang Allah Ta'ala ajarkan kita di dalam surah Al-Fatihah. Apa doa dalam surah Al-Fatihah tu? Ihdinas siratal mustaqim. Iaitu, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu doa kita. Yang kita bacakan pada setiap rakaat solat kita, baik solat fardu atau ataupun solat sunat. Kalau solat fardu sehari tak kurang 17 kali kita doa kepada Allah untuk minta Allah berikan petunjuk bagi kita berada jalan yang lurus. Lalu apa jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Iaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Nampak para jemaah sekalian. Jadi masya-Allah tabarakallah, sebenarnya kita sedang meminta kepada Allah setiap hari supaya Allah Ta'ala pimpin kita pada jalan yang lurus. Lalu jalan lurus itu apa dia? Iaitu jalan orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka. Lalu siapakah mereka ini? Para mufassirin menyatakan iaitu orang-orang di antaranya para anbiya wal mursalin. Jalan para nabi dan para rasul. Dan juga jalan para salihin, jalan orang-orang yang soleh, jalan orang-orang yang bertakwa. Lalu itu adalah jalan yang kita minta setiap hari kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, tunjukkan kami jalan ini. Macam mana kami nak dapat kejayaan seperti mereka? Macam mana kami nak lalu jalan lurus seperti mereka? Nampak tuan-tuan dirahmati Ta'ala. Lalu Masya Allah Tabarakallah, Allah jawab pada ayat yang kita baca tadi. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi orang-orang yang kau doa itu, yang kamu doakan untuk mendapat jalan yang lurus, untuk mendapat kejayaan, untuk mendapat nikmat, iaitu nikmat iman, Islam dan ketakwaan, mereka itu adalah orang-orang yang kamu menjadi, maka bagaimana mereka menjadi berjaya seperti semikian? Mereka berpuasa. Masya Allah.
Di antaranya amalan mereka adalah berpuasa mengikut perintah Allah. Maka itulah yang Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita. Ya, jawapannya. Di antaranya bagaimana kamu menjadi seperti mereka. Kita minta Allah beri petunjuk kan? Dan sekarang Allah tunjukkan. Di antara jalannya adalah kamu berpuasa. Ya, maka subhanallah, orang-orang yang terdahulu yang telah berjaya, mereka semua berpuasa. Mereka berpuasa dengan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Maka daripada puasa ini, la'allakum tattaqun, nescaya kamu akan mendapat nikmat, iaitu nikmatnya menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Masya Allah. Jadi puasa adalah jalan menuju ketakwaan kepada Allah. Puasa adalah latihan untuk menjadi hamba yang mulia di sisi Allah. Puasa adalah madrasah untuk mendidik jiwa dan diri kita menjadi hamba yang sabar dan bersyukur. Puasa adalah madrasah untuk mendidik kita menjadi orang yang bersih hati dan juga bersihnya diri kita. Juga sebab kita berpuasa dari perbuatan-perbuatan yang mungkar di sisi Allah Ta'ala. Lalu puasa, siapa yang berpuasa bersungguh-sungguh kerana Allah, mereka akan diangkat darjat di sisi Allah. Darjatnya bukan lagi orang biasa. Bukan lagi orang-orang yang biasa, tetapi darjatnya luar biasa. Lihat ayat ini, Allah Ta'ala berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya, yang paling mulia di kalangan kamu adalah yang paling bertakwa. Orang yang paling bertakwa di kalangan orang beriman adalah yang paling mulia, kata Allah Ta'ala. Bukan dengan apa yang dia miliki. Bukan dengan harta yang dia ada. Banyaknya harta belum lagi menunjukkan kemuliaannya. Banyaknya anak pinaknya, keluarga ataupun bangsanya ataupun apa yang dia miliki belum kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seorang manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah, walaupun tidak ada apa-apa hartanya, walaupun tidaklah seperti orang lain kemewahannya, dia tetap orang yang mulia di sisi Allah. Dan orang yang beriman dan bertakwa, dia memiliki harta. Dia memiliki yang disebutkan dengan pangkat ataupun darjat yang Allah berikan. Mungkin dalam hal-hal urusan dunianya. Dia juga mulia di sisi Allah kerana dia memiliki ketakwaan kepada Allah. Lalu hartanya akan digunakan pada jalan Allah. Manakala yang tadi yang tidak ada harta, dia akan apa nikmat yang Allah beri padanya, dia akan gunakan pada jalan Allah Subhanahu Taala. Jadi bermaksud apa yang kita miliki hari ini tidak menunjukkan kemuliaan kita sehingga kita beriman dan bertakwa kepada Allah Taala, barulah kita menjadi insan yang mulia di sisi Allah. Jadi saya ambil satu contoh. Kenal seorang sahabat bernama Bilal bin Rabah. Ya, Bilal bin Rabah. Dan seorang lagi sahabat bernama Abdul Rahman bin Auf. Kenal? Baik. Siapa dua orang sahabat ini? Yang pertama, Bilal bin Rabah. Dia ini seorang hamba Allah yang asalnya dari keturunan hamba. Kulit dia gelap. Dan dia bukan bangsa Arab. Dia orang Habsyi. Ya? Orang yang berkulit gelap dan bukan bangsa Arab dan dari kalangan hamba. Lalu dia juga tidak ada harta yang banyak. Dia ada sedikit sahaja yang dia ada. Subhanallah. Tetapi dia ini muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah tabarakallah. Azan yang kita dengar hari ini dari setiap pelusuk bumi, bukan hanya di Malaysia, di negara-negara lain, di Eropah, di Timur Tengah, di kawasan belah timur dan sebagainya, semua di satu dunia, azan yang dilaungkan itu, orang pertama yang melaungkannya adalah Bilal bin Rabah. Masya Allah, tabarakallah. Baik. Jadi, ini orang yang pertama. Cuba kita lihat orang yang kedua. Abdul Rahman bin Auf. Siapa dia Abdul Rahman bin Auf? Seorang sahabat Nabi yang dikenali memiliki harta yang luar biasa banyak. Pada asal sebenarnya, dia tidak ada harta sangat. Ketika dari keluar daripada Mekah, hartanya tidaklah sebanyak mana. Tapi kerana dia berhijrah, kemudian dia lepas dia hijrah ke Madinah Al-Munawwarah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tinggalkan semua hartanya. Lalu ketika itu dia pun mula berniaga
Lalu setelah dia berniaga, dia ada hasil, dia pun berkahwin. Dia berkahwin, lalu Nabi SAW mendoakan kepadanya. Lalu setelahnya itu, Masya Allah Tabarakallah, hartanya berlipat kali ganda. Umurnya pun agak panjang juga. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf dan juga anak pinaknya ramai. Berkat doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dinyatakan Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu hartanya adalah melebihi daripada semua jumlah harta sahabat yang dikumpulkan. Masya Allah. Kalau tengok saja Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, harta Sayyidina Umar Al-Khattab setiap bulan income-nya, income Sayyidina Umar Al-Khattab dari hasil pertanian dia, hasil perniagaan, kalau di-convert kepada duit Malaysia itu sampai 70 juta ringgit Malaysia. Satu bulan hartanya, Masya Allah. Tapi Sayyidina Umar selalunya akan menginfakkan lebih dari separuh hartanya, bahkan kadang-kadang semua daripada ini, subhanallah. Tapi Allah beri lagi, Allah beri lagi. Sebab itu jangan takut bersedekah. Dengan banyak bersedekah, Nabi kata, Nabi bagi satu janji, mana kasat sadaqatun mimmal. Tidak pernah kurangnya harta dengan bersedekah. Bila sedekah, kita tidak akan jadi miskin. Bahkan Allah berkati harta kita, dan Allah jaga segala nikmat yang Allah berikan pada diri kita. Baik. Jadi Abdul Rahman bin Auf hartanya banyak. Sehingga dia menginfakkan banyak dari harta-hartanya dan dia mewajibkan dirinya untuk menjadi orang yang yang sponsor keluarga Rasulullah setelah kewafatan Nabi SAW. Jadi dia memang seorang yang banyak harta dan dia menginfakkan banyak harta ke jalan Allah Ta'ala. Masya Allah Tabarakallah. Jadi ini Sayyidina Abdul Rahman bin Auf dan Sayyidina Bilal bin Rabah. Jadi saya tanya soalan. Antara dua orang sahabat ni, mana yang lebih mulia? Boleh type kat bawah tu. Berdasarkan kisah ni, Abdul Rahman bin Auf bukan Sayyidina Bilal bin Rabah. Tetapi, saya habiskan sedikit aja. Okay. Bukan saja yang faham hartanya, tetapi Abdul Rahman bin Auf dikenali dengan orang yang tidak berapa fasih bercakap sebab giginya banyak patah ketika peperangan dan kakinya kita panggil apa tu, berjalan terhincut-hincut sebab kecederaan ketika peperangan yang banyak kerana dia juga sertai peperangan walaupun dia menginfakkan banyak dari hartanya. Jadi antara dua ni yang mana yang paling mulia? Bilal bin Rabah. Baik, Haji sebut Bilal bin Rabah, ada Haji sebut Abdul Rahman bin Auf. Baik, tak apa. Boleh kita tengok dulu soalan. Baik. Dua-dua. Masya Allah. Baik. Kalau ada yang menyebutkan Bilal yang mulia, jawapannya betul. Kalau ada yang menyebutkan Abdul Rahman juga mulia, jawapannya juga betul. Kedua-duanya dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kedua-duanya sangat-sangat mulia. Sebab itu Allah berfirman, radhiyallahu anhum waradu'an. Sahabat Rasulullah SAW, mereka ini adalah yang Allah Ta'ala redha terhadap mereka, subhanallah. Waradu'an. Dan mereka itu redha terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka. Masya Allah, nak beritahu kata betapa Allah muliakan mereka. Bila kita sebut nama sahabat ini, kita akan sebut radhiyallahu anhu. Allah redha terhadap dirinya. Subhanallah. Kerana apa? Nak beritahu Allah Ta'ala ni punya muliakan mereka. Sehingga Allah sebut, radiyallahu anhum waradu'an. Allah mendahulukan, Allah redha terhadap mereka. Selepas itu baru Allah sebut, mereka redha terhadap Allah. Subhanallah. Itu cara Allah nak susun, nak beritahu ayat tu bahawa Allah sangat-sangat sayang mereka dan Allah muliakan mereka. Sahabat-sahabat Rasulullah ridwanullahi ajma'in. Sebab tu mereka ini sahabat yang luar biasa. Maka kalau ada orang yang menghina sahabat, kita jadi sangat terkilan dan kita sedih. Kerana bukan hanya Rasulullah cinta dan sayang pada mereka, tetapi Allah Ta'ala juga memuliakan mereka, subhanallah. Baik, balik pada kisah tadi. Kenapa saya tanya soalan tu? Di antara kedua-dua insan ini, Sayyidina Bilal bin Rabah, sampai hari ini subhanallah, walaupun kita tak pernah melihat mereka, Abdul Rahman bin Auf, tapi nama mereka terngiang-ngiang dalam kepala kita. Lebih lagi Sayyidina Bilal, subhanallah. Bila pergi masjid,
Orang yang azan tu semua dipanggil Bilal, Bilal, Bilal. Padahal mereka tu muazzin. Ya, tapi dipanggil Bilal, Bilal, Bilal. Sebab apa? Nak beritahu kata bagaimana Allah memuliakan Sayyidina Bilal sehingga kita sendiri sengaja tak sengaja mesti akan tersebut atau teringat kepada perkataan atau kalimah namanya Bilal bin Rabah. Subhanallah. Hebatnya Allah Ta'ala muliakan sahabat ini. Begitu juga Abdul Rahman bin Auf. Kita juga ingat dia atas kemuliaannya dalam usaha dia ketika bersama Rasulullah SAW. Lalu antara kedua-dua insan ni, ya, kedua-dua insan ni kita lihat ada perbezaan. Kehidupan mereka, harta mereka ada perbezaan. Bangsa mereka berbeza. Ada perbezaan dari sudut mungkin harta yang dimiliki. Dari sudut tanggungjawab mereka ada perbezaan di situ. Lalu saya nak tanya satu soalan. Apa persamaan mereka? Beza banyak kan? Apa persamaan? Satu perkataan saja. Boleh bagi jawapan. Apa persamaan antara Bilal dan Abdul Rahman bin Auf? Hartanya satu kaya, sama. Satu miskin. Bangsanya lain. Satu kaya, satu miskin. Okey, kalimah. Apa persamaan mereka? Persamaan mereka. Masya Allah, ada sebut ahli syurga. Ya, ya, ya. Apa apa dia? Masya Allah. Betul-betul. Jawapannya takwa. Memang perbezaannya banyak. Satu orang yang kaya, satu orang dia miskin. Satu orang di bangsa Arab, satu orang dia habis. Satu orang lagi, dia adalah, ada ni disebutkan dia berkulit cerah. Seorang lagi berkulit gelap. Satu orang lagi, bangsa dia, ataupun keturunan dia keturunan dari bangsawan. Ataupun yang dikenali. Tapi satu lagi keturunan hamba. Namun kedua-duanya mulia kan? Hari ini, semuanya, dua-dua ini mulia. Sangat-sangat mulia. Kenapa mereka mulia? Persamaannya kerana mereka bertakwa kepada Allah. Takwa mereka. Jadi itu sebenarnya yang berlaku pada kita juga. Di antara kita tidak ada perbezaan. Kalaulah seorang itu ada harta yang banyak. Ya? Seorang itu ada harta yang kurang. Seorang itu ada anak yang ramai. Seorang itu tiada anak mungkin. Seorang itu daripada orang Melayu. Seorang itu daripada bangsa yang lain. Seorang itu kulitnya cerah, seorang itu kulitnya gelap. Semuanya itu tidak ada erti bagi yang disebutkan menunjukkan kemuliaan, melainkan kemuliaan itu sebenarnya datang dari ketakwaan kita kepada Allah. Baik dia kulit gelap ke, cerah ke, baik kaya atau miskin, tidak menunjukkan kemuliaan, melainkan ketakwaan kepada Allah. Sebab itu Allah sebut, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di kalangan kamu adalah yang paling bertakwa di kalangan kamu. Siapa yang semakin takut kepada Allah, perbuatannya semakin berhati-hati supaya tak langgar perintah Allah. Semakin berjaga-jaga dengan perintah-perintah Allah supaya tidak melengah-lengahkan ataupun mencuaikan perintah-perintah Allah. Semakin beramal dengan perkara-perkara sunnah diajar Rasulullah. Semakin berjaga-jaga mulutnya, perkataannya supaya tidak menyebutkan perkara yang disebutkan menyakiti orang yang lain. Itu juga takwa. Matanya supaya tidak melihat benda yang haram di sisi Allah Ta'ala. Itu juga takwa. Semakin berhati-hati menyuapkan sesuatu dalam lisan, dalam mulutnya supaya tidak menelan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Sentiasa berjaga tangan-tangannya dan perbuatannya supaya tidak menyakiti orang lain. Itu juga kerana takut kepada Allah, kerana dosa kepada Allah ditakuti. Maka orang yang semakin berhati-hati, semakin berjaga-jaga ini adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Semakin dia berjaga-jaga dan berhati-hati, semakin tinggilah ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemuliaan bukan datang dari harta. Bukan datang dari pangkat dan darjat. Bukan datang dari bangsa siapa kita. Dari apa yang kita sarungkan, apa yang kita pakai, dari apa yang kita miliki. Bukan itu menunjukkan kemuliaan. Kemuliaan datang dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sebab itu, Allah Ta'ala nak didik kita menjadi orang yang mulia. Seperti para sahabat. Allah nak kita mulia seperti juga orang-orang salihin. Allah nak kita mulia seperti juga orang-orang yang berjaya dahulunya. Para sahabat ridwanullahi ajma'in. Lalu kata Allah Ta'ala apa dia?
ayat 183 tadi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, dengan kamu berpuasa seperti orang terdahulu berpuasa, kamu akan menjadi insan yang mulia di sisi Allah, insan yang tinggi darjat di sisi Allah, la'allakum tattaqun, kamu menjadi orang yang bertakwa. Masya-Allah. Jadi macam itulah yang disebutkan dalam ayat ini. Masya-Allah tabarakallah. Ini berarti Allah sayang dekat kita. Allah tak nak kita duduk di dalam keadaan yang biasa. Ya, apatah lagi Allah tak nak kita duduk dalam keadaan hina. Tetapi Allah nak kita menjadi mulia. Allah nak kita menjadi orang yang berjaya dalam hidup dunia dan akhirat. Maka sebab itu Allah perintahkan kita sesuatu yang bertentangan dengan kehendak kita. Iaitu Allah haramkan kita makan dan minum. Pada hari ini masih dihalalkan. Boleh pergi kedai mamak, order roti canai, teh tarik, boleh minum. Tetapi bulan puasa, ya, haram semua itu. Roti canai jadi haram. Teh tarik jadi haram. Teh ais jadi haram. Apa jua makanan semua jadi haram. Ya, pada waktu pagi dari terbit fajar sehingga terbenam matahari. Lepas terbenam, halal semuanya. Masya Allah. Jadi ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan kehendak kita. Lalu Allah didik kita di situ untuk sebenarnya jadi apa? Jadi orang yang sabar. Karena di antara sifat besar orang bertakwa adalah sabar di dalam ujian yang Allah tempuhkan kepadanya. Lalu sebab itu para jemaah dikasihi Allah Ta'ala, Imam Ghazali rahimallahu ta'ala menyatakan di dalam kitab Ahya Ulumuddin bahawa orang beriman ini luar biasa. Luar biasa mereka ini. Kerana mereka sangat-sangat sabar di dalam kehidupan mereka. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Orang beriman sekurang-kurangnya kena sabar tiga perkara. Dan subhanallah, tiga-tiga ni ada pada kita sekarang ni. Dalam bulan Ramadan dan keadaan kita sekarang. Yang pertama, orang beriman, dia banyak pahala dia. Dan dia ini menjadi orang yang sabar, Masya Allah, tabarakallah. Di akhirat, dia akan lalui hisab. Masya Allah, di akhirat, dia akan masuk syurga, kata Allah Ta'ala, bi ghairi hisab. Tidak ada hisab baginya. Sebab apa? Pahala kesabarannya besar. Sangat-sangat berat di timbangan Allah. Maka dia dimasukkan ke dalam syurga Allah Ta'ala, kata Allah dalam Quran, bi ghairi hisab. Masya Allah, tabarakallah. Ini kelebihan orang yang sabar kepada Allah masuk hidup di dunia. Ya. Jadi kata Imam Ghazali, yang pertama, sabarnya orang beriman di dalam mengikuti perintah-perintah Allah. Jadi antara perintah Allah bulan puasa ini adalah menahan lapar dan dahaga dan menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Nampak? Maka ini yang pertama. Perintah-perintah Allah dia sabar lalui. Salat lima waktu dia sabar lakukan. Puasa dia sabar laluinya. Perintah-perintah yang lain semua diikuti dengan sabar. Yang kedua, orang beriman ni hebat sebab dia sabar dalam keadaan untuk meninggalkan benda-benda yang diharamkan Allah Ta'ala baginya. Ya, antaranya tadilah. Contohnya haram untuk makan pada pagi bulan puasa. Maka dia sabar laluinya. Allah Ta'ala haram dia untuk makan sebahagian dari makanan, ya. Jadi dia sabar untuk menghalang diri dia dari makan. Allah Ta'ala haramkan riba. Allah Ta'ala haramkan maisir, judi. Walhal di situ mungkin dia mendapat keuntungan, tapi kerana Allah haramkan, dia sanggup tinggalkan kerana Allah. Maka ini orang yang hebat, orang yang sabar ni, orang beriman. Maka yang ketiga, orang beriman ini hebat kerana mereka sabar di dalam ujian-ujian yang Allah berikan kepada mereka. Nampak? Jadi orang beriman dia sabar tiga keadaan. Sabar menjalankan perintah Allah. Sabar di dalam meninggalkan perkara yang dilarang Allah Ta'ala. Dan sabar di dalam dugaan-dugaan yang Allah berikan kepadanya. Maka sebab itu dia orang yang luar biasa. Orang yang beriman yang luar biasa. Maka sebab itu para jemaah sekalian, puasa nak mendidik jiwa kita untuk sabar. Dan dengan sabar itu, kita mendapat salah satu karakter orang bertakwa. Iaitu karakter bersabar dengan ujian yang Allah berikan. Cuba lihat pada waktu puasa, banyak yang kita dihalang melakukannya. Memasukkan sesuatu dalam rongga, haram. Ya, menelan sesuatu, haram.
kecuali yang telah ada dalam idea tadi masalah. Tapi masukkan sesuatu dalam rongga itu haram. Suami isteri tidak boleh bersama, haram. Makan tak boleh, minum tak boleh, haram. Jadi ini semua adalah sesuatu latihan yang besar. Allah nak didik jiwa kita sabar kepada Allah Ta'ala. Sabar dengan perintah. Jadi apa tujuannya? Kita ambil satu analogi. Tuan-tuan ada tak pergi ke gym? Saya tak tahulah. Kalau ada yang mungkin haji, tak tahulah haji hajah ada pergi gym ke, saya pun tak tahulah. Jadi orang-orang yang biasa pergi gym, mereka akan latih diri mereka angkat berat. Antara contoh. Jadi ada orang, dia pergi gym, dia angkat berat dia. Angkat berat, bukan berat dia, berat dumbbell tu ke apa ke. Dia angkat 50 kilo. Sampai dah lama, dia mula angkat, okey, latihannya angkat 100 kilo. Oh. Jadi kali pertama susah tak? Susah. Nak angkat 100 kilo ni berat sebenarnya. 100 kilo pun memang berat lah. Jadi, kali pertama dia angkat, dia mungkin tak mampu sangat. Tapi dia buat setiap hari. Dia angkat, dia cuba angkat lagi, cuba angkat lagi, cuba angkat lagi. Akhirnya, ototnya jadi besar. Dia punya bicep dia jadi besar. Tubuhnya jadi semakin kuat. Ototnya semakin semakin kuat. Badannya semakin kuat. Jadi akhirnya 100 kilo tu dia angkat dengan mudah. Dia angkat. Oh, setiap hari angkat 1 kilo, tak ada masalah. Dah sebulan itu jadi biasa. Ya, jadi biasa. Dah boleh angkat satu tangan je 100 kilo. Jadi sampailah waktu lain, ada orang tawarkan dia. Cuba angkat 10 kilo. Senang ke susah bagi dia? Senang. Sebab dia dah biasa angkat 100 kilo, maka 10 kilo jadi senang bagi dia. Macam tu jugalah puasa. Jadi kami pernah bertanya kepada guru kami ketika di Yaman dahulu, Syekh Ali Jarishah. Kami tanya pada dia, semoga Allah merahmati dia. Ya Syekh, apa hikmah sebenarnya Allah bagi kita puasa ni? Selain Allah bagi kita ketakwaan, Allah didik kita dengan kesabaran, Allah nak bagi kita keampunan, Allah nak bagi pahala yang banyak, apa lagi hikmahnya? Dia senyum, dia kata apa? Ketika puasa, Allah telah haramkan kita sesuatu yang telah dia halalkan. Makanan macam tadi, roti canai halal. Tapi masuk Ramadan jadi haram pada waktu siang. Allah haramkan. Itu halal sebenarnya, tapi haram pada waktu masa dalam bulan Ramadan. Begitu juga makanan yang lainnya. Semua yang halal dijadikan haram pada waktu siang di waktu bulan Ramadan. Apa hikmahnya? Nak tahan sesuatu yang halal itu, bila kita berpuasa, kita tahan diri kita daripada melakukan sesuatu yang telah dihalalkan Allah. Itu sebenarnya susah. Sebenarnya susah dan berat sebenarnya. Bayangkan, cuba tanya non-Muslim. Jangan makan sehari. 30 hari jangan makan. Pagi sampai terbit. Oh, mereka semua rasa mustahil lah nak buat. Tapi Alhamdulillah, kita orang beriman, berjalan perintah Allah Ta'ala, kita sanggup buat kerana Allah. Walaupun lapar, dahaga. Kalau sahur okey lagi. Kalau ada orang terlepas sahur dia, Allahu Akbar, punyalah dahaga. Tetapi dia sabar, kerana itu kewajipan dia kepada Allah Ta'ala. Dia sabar. Melainkan kalau dia sakit, kalau dia mudarat dengan dia puasa, itu tak mengapa. Allah Ta'ala izinkan berbuka. Tapi kalau dia tak ada apa-apa, tapi dia terlepas sahur, dia tetap kena puasa. Dia dahaga, dia tetap kena teruskan. Subhanallah, kerana dia nak lakukan kerana Allah. Dan itu berat sebenarnya. Lalu kalau dia kata Syekh, kalaulah kita sanggup tinggalkan benda yang halal untuk Allah, lagi mudah kita tinggalkan benda yang haram kerana Allah. Jadi itu tujuannya. Bila kita terdidik nafsu kita, diri kita ketika bulan puasa, tinggalkan, sanggup kita tinggalkan benda halal kerana Allah, maka di luar bulan puasa, benda yang haram adalah mudah untuk kita tinggalkan. Benda yang syubhah kita mudah tinggalkan. Dan kita berusaha meninggalkan benda-benda yang makruh di sisi Allah Ta'ala setelah bulan Ramadan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi itu latihan yang Allah berikan untuk jadikan kita orang yang sabar dan orang yang bertakwa. Namun para jemaah dikasihi Allah Subhanahu Wa Ta'ala,
di dalam puasa ini juga Imam Ghazali rahimahullah ta'ala sebutkan kepada kita, terdapat tiga jenis orang-orang atau tingkatan orang yang berpuasa. Tingkatan yang pertama dipanggil puasa awam. Puasa awam adalah puasa yang disebut puasa yang biasa. Dan puasa awam boleh menyebabkan juga kalau tersilap langkah menjadi puasa yang tidak ada manfaat kecuali hanya lapar dan dahaga, kata Nabi SAW. Sebab itu kita tak nak puasa yang awam. Kita nak puasa yang tingkatan lebih tinggi. Tingkatan yang kedua dipanggil puasa khusus. Dan tingkatan yang ketiga dipanggil puasa khusus sil khusus. Ataupun khusus al khusus. Puasa khusus, puasa awam apa dia? Iaitu puasa yang menahan diri dari lapar dan dahaga dari terbit fajar sehingga terbenam matahari. Jadi dia puasa hanya tahan lapar dan dahaga, dan perkara yang membatalkan puasa dia halang diri dari perkara yang membatalkan puasa. Ini puasa yang biasa. Bahkan sebagian orang dia puasa biasa tetapi dia masih buat dosa kepada Allah. Maka puasanya itu tidak ada manfaat baginya. Allah, ini kita takut para muslim. Janganlah sampai seorang itu berpuasa sebulan tetapi kata Rasulullah SAW, dia dalam keadaan rugi sebab dia tidak mendapat keampunan dari Allah. Allah, ini kita tak nak. Ya? Jadi puasa yang kedua tingkatannya adalah puasa menahan diri dari lapar dan dahaga, dan menahan dan perkara membatalkan puasa, dan menahan diri dari perkara yang membatalkan pahala puasa. Masya Allah. Jadi kita sekurang-kurangnya nak puasa yang macam ni. Puasa yang terhalang daripada batal puasa, itu kita semua sudah tahu umumnya. Tetapi nak juga halang diri dari perkara yang membatalkan pahala puasa. Dan pahala ini, dan puasa ini yang akan bawa kita kepada orang yang sabar dan orang yang bertakwa. InsyaAllah. Jadi ini puasa orang salihin, katanya Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Iaitu puasa kita ada puasa yang bukan hanya puasa tidak makan dan minum, tetapi juga puasa mata dari memandang benda-benda yang Allah tidak izinkan, yang Allah haramkan. Puasa lisan dari bercakap benda-benda yang menyakiti orang lain. Puasa telinga dari mendengar berkenaan dengan cerita keburukan orang lain. Ini. Ataupun mendengar benda-benda yang makruh. Benda-benda yang makruh. Benda-benda yang melekakan banyak dalam bulan puasa. Jadi kita tinggalkan semua ni, maka puasa kita terangkat darjatnya, bukan dari awam, ia menjadi puasa khusus, yakni puasa orang-orang soleh. Maka mendapat hasanah, mendapat keampunan dan mendapat keredaan Allah Ta'ala. Ini puasa yang kedua. Namun ada satu lagi puasa yang lebih tinggi dari puasa ini, darjatnya, dipanggil puasa khususil khusus. Puasa khususil khusus adalah puasa yang bukan hanya tahan lapar dan dahaga, bukan hanya berpuasa panca indera dia dari melakukan dosa, tetapi juga berpuasa hatinya daripada niat yang buruk dan disebutkan dengan penyakit-penyakit hati daripada merebak. Maksudnya apa? Dia sampai jaga hati. Sabarnya tu sampai ke hati. Ya, sabarnya itu sampai ke hati. Iaitu dia sentiasa jaga niat kerana Allah ketika puasanya. Dia jaga hatinya daripada orang kata pun tak sabar. Dia jaga hatinya daripada hasad. Dia jaga hatinya daripada takabur. Dia jaga hatinya daripada ujub dan sebagainya. Setiap kali terdetik dia akan istighfar pada Allah Ta'ala. Jaga niatnya di dalam berpuasa. Maka ini puasa tingkatan yang tertinggi dipanggil puasa khususil khusus. Siapa yang dapat puasa ini, maka ini puasa yang luar biasa. Maka kita nak mudah-mudahan tidak khusus pun kita target nak puasa kita menjadi puasa khususil khusus. Bukan hanya jaga yang lain tapi sampai jaga hati kita. Masya Allah, tabarakallah. Antara contohnya tuan-tuan dalam Allah Ta'ala, tuan-tuan pergi terawih bulan puasa Ramadan, dan terawih cantiklah. Ketika terawih tu adalah habis terawih, keluar-keluar masjid, selipar hilang. Masa tu ujian. Jadi apa nak cakap? Khususil khusus. Ya betul. Khususil khusus.
Tadi selipar hilang pula. Allahu Akbar. Masa tu, apa hati kita mula-mula sebut? Sebelum lisan kita sebut, apa hati kita mula-mula sebut? Jadi sebaik-baiknya ketika Ramadan dan mula-mula akan menjadi latihan selepas-lepasnya, iaitu kalau kita diuji semikian, kita istighfar. Astagfirullah. 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 Jadi keluar selipar tak ada. Astagfirullahalazim. Ya? Ya betul. Tingkatan tertinggi itu. Ya betul. Lalu naik kereta. Sampai dekat traffic light, merah tembus kejap, tiba-tiba hijau, belum sempat tukar gear di drive, orang belakang dah horn. Masa tu nak marah kan, masa tu nak marah kita sebut apa? Astagfirullah, astagfirullah, sebut dalam hati dan lisan kita, aku mohon keampunan pada Allah. Astagfirullah azim, dalam hati sebut aku mohon keampunan daripada Allah. Sebelum sebut benda lain, yeah, dan kalau boleh yang lain tak disebutkan, ya, yeah, kita sebut yang itu saja. Astagfirullah. Dan balik-balik rumah perut lapar, ya, ingatkan di rumah ada moreh. Jadi harap-harap bawah tudung saji ada makanan. Sampai rumah bagi salam, buka tudung saji kosong licin bawah. Tak ada makanan. Masa tu nak sebut apa? Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Jadi perbanyakkan istighfar. Kerana itulah pendidikan yang luar biasa yang Allah nak berikan ketika Ramadan, pada paginya dan malamnya. Kalau ada ujian yang Allah berikan pada kita, kita tempuhi dengan kita ucapkan astagfirullahalazim ataupun selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu Nabi SAW mengajarkan ketika bulan berpuasa, kalau ada orang nak bergaduh dengan kita, ya, ada tak tahu jadi apa-apa ke, orang tu nak bergaduh dengan kita, apa yang kita kena sebut pada dia? Inni sa'im. Aku sedang berpuasa. Aku sedang berpuasa. Maka puasanya itu yang akan menjadi perisai baginya. As-siyamu junnah, kata Nabi. Puasa itu adalah perisai. Menahan diri daripada emosi, kemarahan, dan emosi yang lainnya yang akan mengurangkan pahala puasa. Maka siapa yang berpuasa, dia sebenarnya sedang mendidik dirinya bersabar. Dan dari sabar itu juga, dia menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT, yang mana Allah akan ganjari dengan kelebihan dan kebahagiaan hidup di dunia sampai akhirat. Allahu Akbar. Jadi ketika bulan puasa inilah juga nak sabar macam-macam perkara. Sabar bangun awal, sabar bekerja dalam keadaan tidak makan dan minum, sabar ketika mana datang ujian-ujian, sabar di dalam melaksanakan perintah dan amalan-amalan sunnah. Jadi kesemuanya ini, ganjaran sabar ini akan diberikan Allah dengan pahala yang luar biasa. Jadi kita jaga hati kita, kita jaga panca indera kita dari melihat benda-benda yang melalaikan dan sebagainya, dan kita jaga lisan dan sebagainya dari perkara yang akan membatalkan pahala-pahala puasa. Maka puasa kita menjadi puasa yang luar biasa, insya-Allah, yang menuju takwa dan menjadikan kita hamba-hamba yang bersabar kepada-Nya. Baik. Jadi jemaah sekalian dirahmati Allah Taala, di antara perkara-perkara yang kita kena jaga waktu berpuasa adalah apa yang kita lihat, ya. Dan kata para ulama, hati ini dia menjadi keras adalah kerana apa yang kita lihat, apa yang kita dengar dan apa yang kita tuturkan. Jadi seorang hamba Allah, dia mesti menuturkan benda yang baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini bahawa ya, sebut perkara yang baik. Ya. Sebut perkara yang baik sahaja auliyasmut. Kalau tak boleh sebut yang baik, maka diam itu adalah lebih baik. Macam tu. Lalu penglihatannya juga dijaga daripada melihat perkara-perkara yang haram atau perkara yang melekakan. Jangan bulan puasa ni, sebenarnya memang zaman kita ujiannya besar. Ujian, ada televisyen, banyak siaran, ya. Sekarang ni ada Netflix pula. Allahuakbar. Jadi ada orang dia puasa daripada lepas subuh sampailah maghrib, dia duk tengok TV dia. Movie banyak. Jadi habis masa dia dan habis pahala dia.
kerana habis masa dalam Ramadan melakukan benda yang yang makruh, benda yang tidak mendatangkan kebaikan bagi dirinya atau akhiratnya. Maka orang-orang yang dipanggil orang-orang yang wara, mereka menjaga dirinya dari perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat bagi akhirat mereka. Jadi kita nak jadi orang yang macam insya-Allah, bukan tak boleh tengok langsung, tetapi kurang-kurangkan dan elakkan dari melihat benda-benda yang haram, kerana itu akan menghilangkan pahala puasa kita dan puasa itu akan menjadi puasa yang rugi di sisi Allah Taala. Pendengaran kita juga, waktu puasa jangan dengar muzik sangat. Kita dengar muzik, ia melekakan dan akan mengurangkan hasanah dalam puasa kita. Maka dengarlah Quran atau dengarkan ceramah dan sebagainya atau dengarkan selawat, itu tak menjadi masalah. Yang masalahnya mendengar muzik dan macam-macam jadi muzik sampai ke petang. Jadi ini akan merugikan kita berpuasa. Sedangkan ramai orang-orang yang nak beramal dalam bulan Ramadan, mereka tidak direzekikan Allah masuk bulan Ramadan. Tapi kita ni diberi rezeki masuk Ramadan, maka janganlah habiskan peluang yang Allah nak berikan bagi kita dengan perkara-perkara yang sedemikian. Lalu memanglah dalam puasa ni, dia nafsu ni akan ajak kita buat benda-benda yang yang akan menghilangkan pahala puasa kita. Contohnya seorang, dia dah beramal baik dah pagi ni, semayang subuh berjemaah. Kemudian dia pun dia pun pergi, orang kata apa, solat sunat sebagainya. Petang dia pergi pula bazar Ramadan. Masa pergi bazar Ramadan tak jaga pula mata dia. Allahu Akbar, habis pahala puasa dia. Macam tu jugalah dalam kehidupan kita. Maka jagalah penglihatan, pendengaran, percakapan dan perbuatan kita waktu puasa. Di samping kita puasa tahan makan dan minum, kita juga puasa dan melakukan benda-benda yang berdosa dan benda yang yang mana disebutkan mengurangkan pahala-pahala puasa kita insya-Allah. Jadi para jemaah dikasihi Allah Taala, balik pada ayat tadi 184 surah Al-Baqarah ayat 184, Allah Subhanahu Taala berfirman ayyaman ma'dudat, iaitu puasa ini pada beberapa hari yang tertentu sahaja. Nampak bila Allah bagi perintah, di situ ada rahmat yang Allah nak berikan. Kata Allah Ta'ala, puasa ini hanya beberapa hari, bukan sepanjang hidup kamu. Jadi Allah nak beritahu, jangan rasa terbeban, anggap ia sebagai satu latihan dan rahmat dari Allah Ta'ala. Faman kana minkum maridan aw ala safar, siapa di kalangan kamu yang sakit ataupun dan musafir, fa'iddatum min ayyamin ukhar, dia tak perlu berpuasa. Jadi dia hanya disebutkan boleh menggantikan ataupun wajib menggantikan puasanya sebanyak hari pada hari yang lainnya. Dan disebutkan dalam hal ini, disebutkan yakni ayat hukum lah, disebutkan wa'alal ladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskina. Jadi kalau disebutkan dalam waktu berpuasa ini dan bagi orang yang berat menjalankannya, orang yang tak sihat, orang yang sakit, orang yang sudah uzur, maka wajib membayar fidyah, iaitu memberi makan kepada orang miskin. Dan kemudian Allah Ta'ala sebut faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah, tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya dan puasamu itu lebih baik bagimu kalau kamu mengetahui. Maksudnya apa? Kalau ada orang yang musafir tapi dia nak berpuasa, itu tidak menjadi halangan. Tapi dia tidak diwajibkan berpuasa, dia boleh menggantikan pada waktu lain. Artinya, dalam setiap perintah Allah, ada rahmat, ada kasih sayang Allah dan Allah Ta'ala memberikan keringanan kalau kita ditakdirkan sakit ataupun tak sihat dan sebagainya, masih ada ruang untuk terus taat kepada Allah. Artinya, tidak ada alasan untuk tidak mentaati Allah Subhanahu wa Taala. Ya, setiap jalan-jalannya pastilah ada yang disebutkan dengan rukhsah yang Allah berikan, tanda Allah kasih bagi kita, dan tidak Allah Taala tidak mahu menjatuhkan sesuatu yang berat bagi kita, walhal Allah memudahkan bagi diri kita. Bayangkan kalau Allah Taala suruh puasa,
dan tak ada jalan lain dah. Maknanya kalau kamu sakit tu mesti puasa juga. Kalau kamu dah lanjut usia, dah uzur, kena puasa juga. Kan itu tidak ada rahmat. Tapi Allah ni maha, Allah ini ar-Rahim yang maha penyayang. Jadi setiap perintahnya ada rahmat. Dan setiap perintahnya di situ ada kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi Allah Subhanahu taala beritahu seterusnya, syahrul ramadhan allazi unzila fihi alquran. Baik. Ila akhir ayat. Pada ayat ini Allah beritahu pula tentang bulan Ramadan. Ramadan adalah masa yang diberkati oleh Allah Subhanahu taala. Yang mana dalam bulan Ramadan sebenarnya kita nak sebutkan bahawa Ramadan kita ingin dapatkan yang disebutkan perkara-perkara yang Allah Ta'ala beritahu dan Nabi SAW beritahu pada diri kita. Baik. Cuba kita lihat dalam kisah para sahabat, para salihin. Mereka bersedia 6 bulan sebelum Ramadan. Bersedia menambah amal-amal soleh mereka. Bersedia dengan menambah ilmu mereka. Bersedia dengan mereka mula untuk menambah Al-Quran mereka dan solat-solat sunat mereka sebelum tiba Ramadan. Lalu kenapa mereka sangat-sangat menantikan Ramadan? Cuba kita fikirkan. Cuba tengok balik kan. Contohnya macam seorang ibu dan ayah nak terima menantu. Macam mana persiapan? Cuba ingat balik ajar-ajar sekalian. Pernah terima menantu kan? Masa nak terima menantu tu macam mana persiapan? Kalau ayah ni dia sanggup roboh rumah dia nak buat satu bilik lagi. Ada sebut macam tu punya persiapan mak ni bubuh langsir baru semua. Macam masa tu jugalah keluar pinggan-pinggan yang tak pernah dikeluarkan sebelum ni. Ibu-ibu ni maksudnya dia punya masya-Allah excited kan. Masa itulah keluar pinggan-pinggan yang dibeli di mana? Di Haji Kasim tu. Di Langkawi tu. Keluar pinggan-pinggan tu baru setahun. Bertahun-tahun tak keluar. Tapi sebab nak sambut menantu keluar semua pinggan-pinggan tu masa tu. Nak sebut kata, inilah antara sebab seronoknya nak terima menantu. Padahal belum lagi terima tu dah punya excited dan nak jadi kan. Jadi para jemaah sekalian dirahmati Ta'ala, itu nak terima menantu. Macam mana dengan Ramadan? Jadi antaranya itulah yang berlaku kepada para salihin. Excitednya nak terima Ramadan, excitednya nak masuk dalam Ramadan tu, persiapannya pun luar biasa. Bukan persiapan fizikal, tapi persiapan rohani mereka luar biasa. Jadi antaranya mereka menambahkan amal-amal soleh mereka, mereka tambahkan bacaan Quran mereka, sehingga kan subhanallah kerana konsistennya persiapan dilakukan oleh para ulama, mereka berjaya melakukan sesuatu luar biasa dalam Ramadan. Antaranya Imam Syafi'i rahimallahu taala kerana biasa mengkhatamkan Quran pada bulan-bulan yang lainnya, dalam bulan Ramadan saja Imam Syafi'i mengkhatamkan sebanyak 60 kali Al-Quran kan. 60 kali khatam. Cuba bayangkan subhanallah. Jadi nak beritahu kata ya, persiapan sangat penting. Lalu kita ni masa dah tinggal sedikit nak masuk Ramadan, antara persiapan yang kita boleh buat, yang pertama perbanyakkan istighfar kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, carilah ilmu-ilmu tentang Ramadan, kelebihan-kelebihan tentang Ramadan. Persiapan apa amalan nak buat ketika Ramadan, cari ilmu, buka balik kitab, buka balik video-video ceramah, dengar balik dan buat catatan dan buat persiapan insya-Allah. Lalu alhamdulillah pagi ini kita ada masa sedikit, saya akan kongsikan sedikit apa amalan-amalan istimewa yang dibuat oleh Rasulullah SAW dan dijaga oleh Nabi ketika bulan Ramadan. Baik, kita akan mulakan daripada awal Ramadan. Ya, ketika kita insya-Allah nanti akan solat tarawih, maka pada tahun ini berazam untuk yang pertamanya kita akan perbanyakkan istighfar di dalam banyak masa-masa kekosongan kita dalam bulan Ramadan. Pertama istighfar, yang kedua berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyakkan. Jadi jemaah sekalian dirahmati Allah Taala, ketika mana kita berpuasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan
imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa dalam bulan Ramadan dengan penuh iman, yakni dia jaga panca indera dia, diri dia dan hati dia, perbuatan dia, kata-katanya kepada semua orang kerana takut pada Allah dan keimanan pada Allah, ghufira lahu, dan penuh, disebutkan ihtisab, penuh pengharapan pada Allah Taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah Taala akan hapuskan semua dosa-dosa dia dari awal dulu sampailah hari itu. Kecuali dosa besar lah. Dosa besar kena bertaubat pada Allah Ta'ala. Jadi subhanallah, Allah nak bagi peluang nak hapus dosa kita dalam bulan Ramadan, Masya Allah. Jadi dalam masa-masa kehidupan dalam bulan Ramadan, Insya Allah jika Allah rezekikan, perbanyakkan istighfar. Macam saya sebut tadi kan, rasa nak marah, istighfar. Rasa nak marah je, selawat pada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam saya ketika di Yaman dulu, orang Arab ni, kadang-kadang bergaduhnya luar biasa. Takut kita tengok. Dia bergaduh bukan apa pun. Dia kereta ni nak jalan. Kereta ni nak jalan dari depan. Tapi nak pergi ke tepi tak muat. Seorang tak nak mengundur. Seorang lagi tak nak mengundur. Lala keluar ambil batu baling. Jadi punyalah dahsyat pergaduhan pada benda sikit je. Tapi saat bergaduh tu, seorang datang pegang, dia akan kata, Sallu ala Nabi. Dua-dua selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terus bersalaman. Cium pipi terus tuan-tuan. Nak sebut kata, punyalah mereka ni jaga. Kalau disebut salawat kepada Rasulullah tu, dia terus, orang kata apa, ingat pada Rasulullah, rasa malu nak bergaduh. Masya Allah. Jadi kita pun boleh buat juga lah, tuan-tuan di rahmatullahi ta'ala. Kalau dalam rumah tu rasa macam nak ni je, salawat. Sallu ala Nabi, gerik sekali. Jadi suami isteri, salawat dua-dua, selesai. Insya Allah. Tempat lain pun sama. Kita boleh buat salawat dan istighfar. InsyaAllah perbanyakkan bulan puasa. Jadi waktu bila yang sangat-sangat baik istighfar, antara yang disebut dalam Quran adalah waktu sahur. Waktu sahur itu waktu paling besar nilai istighfar. Bukan waktu lain kurang, tapi waktu itu yang Allah spesifikkan dalam Quran. Allah sebut waktu itu buat istighfar pada Allah Ta'ala, waktu sahur. Jadi kalau kita bangun sahur, kalau kita ada masa sementara nak tunggu subuh, kita istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tak sempat tahajud pun tak mengapa, tapi istighfar kita lakukan, insya-Allah Allah permudahkan. Baik. Yang kedua, para jemaah sekalian dirahmati Allah Taala. Ketika waktu Ramadan juga, sebaik mungkin kita lakukan solat-solat sunat semampu kita. Perbanyakkan solat-solat sunat. Kerana solat-solat sunat ni di antara amalan yang besar ketika Ramadan. Ada satu kisah daripada Ibnu Qudamah yang menceritakan di dalam kitabnya bagaimana ada orang soleh. Satu orang soleh, dia bermusafir bersama sahabatnya ketika bulan Ramadan. Jadi sampai kat satu tempat, dia musafir lepas pada solat tarawih, solat witir, kemudian dia naik kuda dia sama sahabat-sahabat dia, dia pun bermusafir. Waktu tengah-tengah musafir dah jauh, dia pun nak berehat. Bila berehat, mereka solat sunat dua rakaat. Waktu tu dalam malam, dalam bulan Ramadan. Lalu akhirnya ketika tu dia berehat, dia bermimpi. Dia mimpi jumpa seorang yang tengah menangis. Ini Ibn Qalam Qudamah cerita orang soleh. Lalu ketika tu dia tengok orang menangis ni, dalam mimpi dia pun tanya, siapa nama kamu? Orang yang menangis ni sebut, nama aku si Fulan bin si Fulan. Jadi dia kata, kenapa kamu menangis? Aku menangis sebab aku sebenarnya menangis bukan hari ini, sejak puluhan tahun. Dan meminta kepada Allah supaya aku dihadiahkan oleh Allah Ta'ala untuk mendapat seperti mana kamu dapat. Lalu dia terkejut, apa yang aku dapat sehingga kamu minta kepada Allah Ta'ala? Jadi dia kata, sebenarnya aku adalah orang yang mendiami kubur berdekatan dengan tempat yang kamu baring. Rupanya dekat dengan tempat dibaring itu ada kubur. Tuan-tuan, ini cerita orang soleh lah. Masalah. Lalu dia kata, aku minta kepada Allah dari awal aku dikuburkan supaya aku dapat bangkit dan salat kembali dalam bulan Ramadan sebanyak dua rakaat. Kalau Allah Ta'ala matikan aku kembali pun tidak menjadi masalah. Kerana nak sebut kata betul besarnya nilai dua rakaat ketika bulan Ramadan. Allah bangkit je, orang salih ni menangis pada masalah. Beritahu kata betapa besarnya nilai salat sunat di dalam bulan Ramadan. Jadi perbanyakkan salat sunat. Salat sunat tahajud, salat sunat qabliyah dan ba'diyah, yang ini salat sunat rawatib, kita cuba jaga insya-Allah. Kata Nabi SAW satu hadis sahih yang mana
siapa yang menjaga solat sunat rawatibnya, qabliyah ba'diyah, ya, sebanyak 12 rakaat sepanjang hari, maka Allah akan bangunkan baginya yang disebutkan dengan mahligai di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Sayyidina Abu Bakar kata macam tu banyaklah mahligai dalam syurga. Nabi senyum, Nabi kata Allah boleh buat lebih banyak daripada itu. Allahu Akbar. Jadi solat sunat rawatib kita lakukan. Iaitu yang pertama, solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Solat sunat 4 rakaat sebelum zuhur dalam hadis tersebut. Nabi tak pernah tinggal. Dan 2 rakaat selepas zuhur. 2 rakaat selepas isyak. 2 rakaat selepas maghrib. Dan 2 rakaat selepas isyak. Boleh tangkap tadi ya? Jadi nak solat sunat sebelum asar, sebelum maghrib atau sebelum isyak tak menjadi masalah. Tetapi yang dikira dalam hadis disebut seperti yang saya sebutkan tadi, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat selepas isyak, 2 rakaat selepas maghrib dan 2 rakaat selepas isyak. Tadi saya sebut berkali isyak tu. Selepas zuhur, okey, 2 rakaat selepas maghrib dan 2 rakaat selepas isyak. Ustaz. Maka ya. Solat sunat untuk asar ada tu Ustaz? Okey. Kalau solat sunat sebelum asar, ada 4 rakaat tu Ustaz. Nak jalan dia ada banyak khilaf. Oh, yeah. Banyak khilaf lah. Tapi sepanjang saya baca dalam hadis yang riwayat Muslim, Nabi buat yang tadi yang saya sebutkan. Tapi kalau nak solat sunat sebab tu saya sebut tadi, sebelum asar, nak solat sunat sebelum maghrib, nak solat sunat sebelum isyak, tidak menjadi masalah. Cuma itulah yang ada setengah cakap solat sunat asar sebelum kan? Memang boleh dilaksanakan. Boleh dilaksanakan. Okay. Tetapi itu sebagai tambahan. Tambahan. Jadi kalau dijaga yang tadi, yang disebut dalam hadis yang saya sebutkan tadi. Disebut dalam hadis. Okey. Jadi para imam sekalian boleh juga sama-sama boleh merujuk juga pada kitab-kitab hadis tentang solat sunat rawatib ni. Tak jadi masalah. Yang penting bukan apa. Yang penting jangan tinggal. Tak buat banyak tak apa, tetapi jangan tinggal. Jangan tinggal maksudnya jangan tak buat langsung. Jadi sekurang-kurangnya kalau tak boleh yang lain-lain, solat sunat 2 rakaat sebelum subuh jangan tinggal. Sebab solat sunat rakaat sebelum subuh, solat fajar ni, solat sunat fajar ini pahalanya seperti dunia dan seisinya, kata Nabi SAW. Yang lain-lain kalau tak sempat, tak apa. Tapi kalau kita mampu solat sunat selepas maghrib, kita jaga. Solat sunat 2 rakaat selepas isyak pun kita jaga. Sebab kadang-kadang ada orang yang datang jemaah, dia nak solat selepas solat isyak, dia tak bangun solat sunat ba'diyah isyak. Sebaiknya bangun. Dari situ ada fadilat besar dari sunnah Rasulullah SAW. 2 rakaat. Kemudian barulah dia solat tarawih bersama dengan imam. Baik. Dan antara yang seterusnya, jagalah juga solat sunat witir. Solat sunat witir tu besar kelebihan dia. Kalau para muslimin, kalau berjemaah di masjid, sebaik-baiknya selepas solat tarawih, tak perlulah balik. Semayanglah solat sunat witir bersama imam. Sebab apa? Dalam bulan Ramadan saja ada solat witir berjemaah macam tu. Bulan lain tak ada, kita buat sendiri. Tapi kalau para jemaah sekalian ada perancangan masing-masing, mungkin ada program qiyam esoknya, itu tak jadi masalah untuk solat witir pada waktu pagi nanti sebelum waktu subuh, sebelum waktu kita makan sahur. Tapi kalau boleh jemaah, silakan, itu yang terbaik insyaAllah. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, amalan antara tambahan dalam bulan Ramadan, ya, kalau yang solat sunat tadi, sorry tak habis lagi poin yang kedua. Kalau selepas subuh kita ada masa dan peluang, jangan lepaskan kita berzikir selepas subuh. Kalau ada majlis ilmu, alhamdulillah. Kalau tak ada, tak apa, teruskan membaca Quran sampai terbit fajar. Pada terbit fajar itu, kata Nabi SAW, siapa yang dia selepas subuhnya berzikrullah, dia pun membaca Quran, dia pun mengati Allah Ta'ala sampai terbit fajar, kemudian dia solat sunat 2 rakaat, maka akan mendapat pahala haji dan umrah yang sempurna, 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 kata Rasulullah. 3 kali Nabi sebut. Maknanya besar pahala orang-orang yang duduk lepas subuh dan solat sunat ketika isyrak, waktu itu 2 rakaat. Tapi nama solat sunat tu ada orang sebut solat sunat isyrak, ada orang sebut solat sunat awal duha,
tak menjadi masalah. Yang penting dia nama dia solat sunat. Solat sunat dua rakaat ketika waktu isyrak tersebut, insyaAllah. Jadi para jemaah sekalian dirahmatullahi ta'ala, itu yang kedua. Yang ketiga, dalam bulan puasa, kita tambah amalan sedekah kita. Amalan sedekah. Sedekah tak mesti banyak. Biar sedikit tetapi konsisten. Ahabul amal ilallah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang sedikit tetapi berpanjangan. Maksudnya apa? Kalau kita sedekah sehari seringgit pun tak apa. Tetapi setiap hari kita sedekah. Waktu bila baik sedekah? Waktu subuh sedekah. Kerana ada satu hadis lain, Nabi beritahu bagaimana para malaikat mendoakan orang yang bersedekah di waktu awal subuh, awal pagi tu, sehingga mudah-mudahan Allah melindunginya, hartanya, dirinya, keberkatan bagi dirinya, hidupnya sampai ke waktu malam. Jadi itu kelebihan orang bersedekah subuh. Jadi, tapi kalau tak sempat, tak mengapa, sedekahlah di mana-mana waktu, kerana bulan Ramadan tetap diberi keberkatan insya Allah Ta'ala. Yang keempatnya, perbanyakkan diri kita sibukkan dengan Al-Quran. Sebab apa? Ini masa-masa yang luar biasa. Baca Quran, ya, Masya Allah, Tabarakallah. Kalau kita ada Quran, mushaf, bawalah ke dalam kereta ke. Jadi sementara tunggu boleh baca Quran. Waktu kita bekerja, waktu rehat kita boleh baca Quran. Jadi biasakan dengan, lazimkan kita dengan baca Quran. Jadi kalau contoh kita penat, kita pasang Al-Quran. Pasang dengar Quran. Ataupun kita dengar kuliah-kuliah tafsir, kuliah-kuliah agama. Itu pun menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk dunia akhirat kita, insyaAllah. Jadi sibukkan kita dengan Al-Quran dan ilmu-ilmu, insyaAllah, dalam bulan Ramadan. Jadi yang seterusnya, yang saya boleh sebut yang terakhirlah, ya, iaitu kita perbanyakkan doa dalam bulan Ramadan. Banyakkan doa. Sebab waktu Ramadan antara waktu yang paling kata mustajabnya doa tu, kerana kita sedang berpuasa untuk Allah Ta'ala. Jadi orang yang berdoa bulan puasa ini, subhanallah, mudah-mudahan doanya dimakbulkan Allah SWT. Di antara waktu mustajab doa adalah ketika berbuka puasa. Jadi sebelum buka puasa tu, jangan lagi 10 minit nak buka puasa, kita baru sibuk nak letak makanan, baru nak hidang. Itu jadi sayang, kerana waktu tu waktu mustajab doa. Jadi sebolehnya siapkan awal, ada baki 10-15 minit sebelum buka puasa, kita duduk bersama keluarga kita berdoa pada Allah. Minta apa yang kita nak. Minta, mohon pada Allah. Antara yang kita minta banyak apa dia? Iaitu minta Allah terima puasa kita. Minta Allah ampun dosa-dosa kita. Minta Allah Ta'ala berkat keluarga kita dan semuanya. Harta kita dan sebagainya. Dan jangan lupa minta Allah rezekikan kita mendapat Lailatul Qadar. Minta Allah Ta'ala bagi rezeki Lailatul Qadar. Dan semoga dengan itu Allah Ta'ala makbulkan segala doa-doa kebaikan kita. Masa itulah nak minta para jemaah sekalian perbanyakkan doa di dalam bulan puasa. Baik. Jadi satu hadis yang saya nak sebutkan yang terakhir. Nabi ceritakan sebuah kelebihan yang besar ketika bulan Ramadan. Kata Nabi SAW, kullu amali ibnu Adam lahu. Setiap amalan anak Adam, Allah Ta'ala beri pahala bagi hamba ini. Ya, setiap amalan tu, amalan soleh mesti ada pahala yang Allah berikan. Dan kata Nabi SAW, ada amalan yang Allah gandakan, yang disebutkan dengan sebanyak 10 kali ganda pahala. 10 hasanah. Ila sab'imiyah di'fin. Sampai 700 kali ganda pahala. Apa dia amalan tu? Itu pun hin juga tu Nabi nak beritahu. Antaranya amalan membaca Quran. Satu huruf 10 pahala Allah berikan. Bayangkan, kalau 100 huruf bermaksud dah berapa tu? 1000 pahala Allah berikan. Itu baru 100. Kalau banyak, lebih banyak dah pahala. Yang penting membacanya kerana Allah, bukan nak khatam. Ada orang kata, oh, kelangkabut dibaca sebab nak khatam. Sebenarnya bukan kita baca Quran kerana nak khatam. Tapi kita baca Quran kerana Allah Ta'ala. Dan insyaAllah Allah minta Allah permudahkan supaya kita dapat khatam Al-Quran. InsyaAllah. Jadi macam tu.
Jadi niat yang utamanya kerana Allah. Baru yang kemudiannya kita nak khatam kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi ila sab'imiyah, ada pula hasanah kata Nabi, amalan yang mendapat 700 kali lipat pahala ni. Antaranya adalah sedekah. Waktu kita sebutkan dua amalan ni tadi, jangan terlepas pada waktu bulan puasa, sibukkan diri kita dengan amalan membaca Quran dan sibukkan diri kita dengan amalan bersedekah. Semampu kita, bukan mesti banyak tetapi biar konsisten. Setiap hari ada sedekah sampai ke akhir Ramadan. Dan ada satu orang soleh ni, dia ajar saya, dia telah pun meninggal dunia. Ya. Dia akan sedekah di akhir Ramadan. Pada 10 yang akhir Ramadan, lebih sedikit dari biasa. Dan kebiasaannya dia akan bersedekah di waktu malam. Selain waktu subuh, dia akan sedekah waktu malam. Saya pun tanya juga kepada dia, kenapa sedekah waktu malam? Kalau tak awal malam, akhir malam. Dia kata, mudah-mudahan sedekah saya jatuh pada Lailatul Qadar. Nampak? Itu strategi dia. Pandai dia. Dia kata, mudah-mudahan sedekah saya jatuh pada malam Lailatul Qadar. Jadi malam tu antara maghrib sampailah waktu subuh kan. Jadi dia sedekah pada waktu itu. Jadi dia lebihkan. Jadi dengan niatnya kerana Allah juga sedekahnya, semoga jatuh pada malam Lailatul Qadar. Itu strategi sedekah. Tapi nak beritahu, hadis ni Nabi sambung. Lalu Allah Ta'ala berfirman, kullu amali ibnu Adam lahu illa siyam. Setiap amalan anak Adam ni ada kiraan pahalanya, kecuali puasa. Fa'innahu li, kata Allah, kerana hamba ni berpuasa untukku, wa ana ajzi. Lalu aku yang akan memberikan pahala baginya. Bermaksud, pahala puasa, kata para ulama, kita berpuasa tu dengan sabar, dengan bertakwa, dengan menjaga diri kita dari perbuatan yang leka dan dosa, maka pahalanya adalah luar biasa lipat ganda. Boleh jadi 100 kali ganda, boleh jadi 1000 kali ganda, boleh jadi 10,000, boleh jadi 100,000. Kerana Allah Ta'ala menyatakan, fa'innahu li wa ana ajzi. Aku yang akan beri pahala baginya, hamba-hambaku. Lebih tinggi kualiti puasa kita, lebih banyak hasanah yang Allah akan lipat gandakan. Apatah lagi ketika puasa kita penuhkan dengan zikrullah, dengan salawat, dengan istighfar dan dengan amal soleh, maka lebih besarlah hasanah orang-orang yang berpuasa. Lalu lebih hebat kalau kita boleh menaja orang buka puasa. Tak perlu ramai pun tak apa. Taja orang-orang soleh buka puasa. Saat mereka buka puasa, kata Nabi SAW, pahala mereka akan datang pada kita. Allah berikan bagi kita tanpa mengurangi pahala mereka juga. Masya Allah. Jadi ini antara amalan-amalan yang kita boleh lakukan insya Allah pada bulan Ramadan. Dan insya Allah saya doakan, semoga Allah Ta'ala mengizinkan kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Diberkati kita, keluarga kita semuanya, diberi kesihatan untuk beramal soleh, diberikan perlindungan dari Allah Ta'ala. Dan semoga kita semua mendapat kejayaan dalam Ramadan kali ini dan mendapat kejayaan dalam hidup di dunia dan di akhirat, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, nak tanya sikit boleh? Ya. Okey ustaz, saya nak tanya mengenai selawat ni, ada tak ada selawat yang khusus tau, macam selawat Nabi kan? Ada yang kata boleh selawat Jibril, selawat Allah Musa Zaman ataupun selawat Alana Muhammad, macam tu. Ya. Asalnya yang terbaik apa ustaz? Antara salawat ada banyaklah. Salawat banyak. Di antara yang disebutkan salawat yang terbaik adalah salawat yakni yang kita bacakan ketika tahiyat akhir. Itu salawat yang panjang kan? Allahumma salli ala Muhammad ala ali Muhammad. Kama sallaita ala, kita sebut pasal Nabi Ibrahim. Biasa orang sebutkan salawat Ibrahimiyah. Jadi ini salawat yang terbaik. Tapi salawat ada macam-macam. Macam salawat. Jadi, kalau disebutkan salawat ke atas Nabi, boleh saja kita baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Salawat dia ringkas pun tak jadi masalah. InsyaAllah. Ya. Yeah. Okay. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pun boleh. Ustaz, kalau sallallahu ala Muhammad boleh tak ustaz? Boleh. Sallallahu ala. Allahumma salli. Yang terbaik Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Okey.
Ustaz, istighfar ni pun istighfar yang pendek ke Ustaz? Astaghfirullahaladzim. Ataupun salatul istighfar? Kalau yang baik, macam tadi juga selawat ada yang terbaik. Yang terbaik untuk istighfar adalah sayyidul istighfar. 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 Betul, Ustaz. Tapi itu panjang kan? Panjang jadi kan? Memadai dengan istighfar pun okey. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. InsyaAllah. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. InsyaAllah. Ilmu banyak Ustaz kasih. Seronok sangat. Selamat beramal. Ya Ustaz. Okey. Selamat menyambut puasa semua insyaAllah Ramadan. Semoga Allah merahmati kita semua dan semoga Allah Ta'ala himpunkan kita bersama orang-orang yang bertakwa, orang-orang berjaya di dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Aku lepas lihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iyakum.